行けるところまで行く。これは紳士だけがなせるパスワードだ。ハリネズミタックルだ。Halo teman-teman, balik lagi dengan aku SM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, Halloween transfer udah keluar teman-teman. Jadi 3 pemain ya, Rivaul hijau, Gentil biru, Kals merah ya. Kalsnya bisa HA. Nah, kita kita lihat sedikit teman-teman. Ya, Rivaul ya. Rival Super Solidarity skill type Latin America. Skill utamanya high jumping volley shoot. Oke, ada Golden Hawk shoot yang rank A ya, sebelumnya cuma ada yang S. Attack 21.000, hampir 22 lah ya. Defense 13, physical 16. Ada pinpoint pass juga. Ya, pasifnya high flying shoot force momentum 25%. Terus Gentil European Club. Dandy pass ya, Dandy pass. Terus ada Dandy intercept sama power dribble ya, defense-nya 20.000, physical 16.000. Ya, kalau Gentil ini team link European Club 20% ya, lumayan gede ya. Untuk pasifnya Gentil ini. Nah, ini nih kayak teman-teman yang menurutku sih favorit ya ini ya. Kals ya, Kals Pera. Widih. Hedgehog tackle, artistic intercept sama loop pass. Defense-nya 22.000 cuy, hampir 23 tuh. Physical 16.000, attack-nya kecil. Full power gauss up 25%. Kalau menang bisa DM, bisa DF ya. Ini kayak ini ya. Kayak Ken Wakashimatsu 97. Wah, snow resistant. Terus Japanese player debuff 2%. Skill block 100% tuh. Satu ya tapi ya. Terus 5% reduction kalau lawan club player. Terus recover 50% ya. Biasanya 80 nih, sekarang 50 ya. Mungkin karena statusnya GG jadinya 50% aja cukup deh. Ya padahal yang 80% juga belum tentu kepake-kepake banget ya. Oke, kalau saran gue teman-teman, ya menurut gue ini wajib digacha. Ya, tapi wajib digachanya untuk sampai step 3. Ya, step 4, step 5, step 6 atau step 7 ke atas itu terserah ya. Kalau saran gue sih kurang worth it teman-teman ya untuk digacha sampai step 7 mungkin ya, karena bonus kita cuma black bolt, terus persentasenya rate-nya cuma 3%. Jadi sayang ya teman-teman, kalau menurut gua buang-buang DB ya. Tapi kalau mau buang-buang DB ya, kalau sultan sih beda lah ya. Terus login bonus ini ya, terus ada ini nih ya, medal ya, pumpkin, ada gold, silver sama bronze. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang tanya, bang tipsnya dong untuk biar dapat gold yang banyak gitu cepet gitu kan. Caranya cuma satu teman-teman, sering main dan gacha ya, minimal 3 step harus dapat pemain boost ya. Udah, caranya itu aja, nggak ada cara yang lain ya teman-teman. Ya, jadi nggak ada trik-trik khusus ya, ngakalin ini itu biar dapat medal emasnya lebih banyak, nggak ada ya. Terus ini event mission ya, jangan lupa ada tiket R plus juga ya, Halloween R plus bisa dapat pemain yang baru juga ya. Ini di shop ya, ada ini daily gift Halloween. Oke, ada yang sedikit beda teman-teman untuk Halloween edisi kali ini ya, karena klub baru memasukkan bahasa Thailand untuk game ini ya. Bahasa Indonesia belum ada nih ya. Ya mungkin siapa tahu nanti ada bahasa Indonesia. Ya, ini edition of Thai
Celebration. Jadi biasanya tuh cuman dailynya tuh free cuman sekali, ketengan ya, single pull. Nah, kali ini multi, nah kan up to 140. Oh. 14 kali berarti ya. Up to ya. Oh, maksimum 14 kali. Oke, ada lagi enggak ya? Sebentar. Kita lihat habis itu kita gacha ya. Challenge road terus. Nah, ini pick up transfer ya, teman-teman. Pick up transfer, nanti ada club competition juga, jangan lupa di prepare timnya yang S99-nya banyak ya kan. Ya, ini Schneider paling pertama ya kalau nggak salah. Noble Young Emperor ya, yang Cat Killer ya. Cat Killer. Oke, kita lihat dulu statusnya biar sedikit jelas si pemain-pemain barunya ya. Siapa yang pertama? Gentil. Oh, Kalt ya, Kalt dulu. Nah, ini Kalsen nih. Ambek Yut ya. Tackle 8000 coy. Block 7400, intercept 7400. Speednya 61. Power 5200, teknik 5500, lumayan. Lumayan bagus, teman-teman. Ya. Gila, ini mantep banget ya teman-teman untuk ngejegal ya. Tackle 8000 nih nggak main-main ya. Tackle 8000 nih nggak main-main ya. Kalau main satu tim Europe Club ya kan, atau nggak klub, mungkin gila banget ini Kals ini ya. Cuma sayangnya dia nggak ada boost. Dia nggak ada boost club player ya, karena udah diambil si Levin sama Awi ya. Oke, ini Schneider yang baru ya, di HA. Snow resistant, cancel block, 2 skill ya. Terus European player also plus 1%, force momentum 20%, sama team link junior youth. Ini berapa persen nih? 10% ya, lumayan teman-teman. Ya, ini kalau gue bilang ini alternatif untuk challenge road EX berapa itu ya, yang snow ya. Ini junior youth nih soalnya nih. Ini junior youth nih. Ya, mungkin bisa kepake teman-teman, alternatif dari Napoleon baru ya. Napoleon baru, Napoleon Junior Youth untuk challenge roti X5 ya kalau nggak salah. Oke, gentil. Wah, gentil udah dua nih berarti, yang warna biru ya. Dua-duanya dapat HA, nggak HA ini ya. Oke, tackle-nya 7000, 6400, 6800, speed 49, power 5000, teknik 6000. Oke, ini kalau kita lihat statusnya sebenarnya standar ya untuk ukuran sekarang, tapi kalau ini ya, ini plus 20% nyala. Berarti ini harus kalau bisa mainnya yang European Club. Wah, tuh tambah tuh 20% tuh. Berarti ini sekitar 8400 ya. 8400, ini berapa tuh? 7600. Wah, ini lumayan lah teman-teman ya. Lumayan ya. Lumayan oke nih. Kita lihat Rivaul. Rivaul. Nah, Rivaulnya Catalonia lagi nih. Ya kan, shootnya 8000. Wah, dribble 6900, passing 6600. Aduh, staminanya kecil ya. Staminanya kecil. 9.32. Nggak bisa defense ya, kurang ya. Tackle 5.600, intercept 5.300, powernya 6.400. Nih, jadi mungkin tim skillnya yang kepake teman-teman, atau nggak ini jadi bahan colokan mungkin ya. Ya, kalau kita lihat ya dari 3 pemain baru ini, ya gue pribadi bilang yang the best itu Kals. Ya, nomor 2 itu Gentil. Nomor 3 baru Rivaul ya. Oke, kita buka. Ini ada tiket SR Plus. Kita buka ketek 4 kali. Habis itu kita multi. Ikun. Waduh. Ayo dong, gue udah lama nggak menikmati SSR. Bagus. Nah, ayo dong. Wih. Juga kun.
Roberto. Ya, untuk 3 step teman-teman butuh DB itu 90. Nah, ada chance nih. Ah, sial. Ya, 90 DB itu menurut gua enggak terlalu susah lah, teman-teman ya. Karena ada challenge road, ya kan? Ada skenario tuh yang baru event kan, 4 ya tambah challenge road 30 mungkin tambah EX-nya tambah 5 lah ya. Tambah 6 malah. 36 tambah 4 itu udah 40. Ya bisa gocap lagi tuh cari teman-teman. Ya kan ada hadiah dari yang kemarin tuh, dari cup, dari yang lain-lain mungkin. Jadi 3 step wajib. Ya teman-teman ya, menurut gua nih saran. Ya boleh mengikuti boleh enggak sih? Terserah. Ah. Woi. Ike. Oke, kita keteng dulu. Keteng. Nah, habis ini kita buka yang Thailand ya. Ya, yang Thailand itu bisa dapat dari 4 pemain. Ya kan ada Bunak, ada Sakon, ada Chana sama siapa ya satu lagi ya? Favaran ya. Konsawat. Ya, gua belum punya Varan sama Sakon nih ngomong-ngomong. Noh, nih. Set. Wah. Sial. Ikuzan Tsubasa kun. Oh, Sakon. Ikun. Waduh, ngeri nih. Kita harus gimana ya? Ya, kita buka dulu SSR tiket ya. Biar ini nih, biar nyangkut SSR ya. What? Ya, udah lama cuy gak lihat Roberto dan Bate. Iya. Aduh, Tsubasanya dupe. Oke. Step 1. Free nih, free ya teman-teman ya. Jadi bisa dapat juga. Banyak juga yang dapat untuk step 1 ini. Nah, suaranya aja udah begitu ya. Ikuzu Tsubasa. Woi. Woi, Kyuga-kun. Memori cuy. Ike. Ah, Roberto-nya pakai baju vampir deh. Ah. Oke. Kita quit dulu. Oke, jadi yang step 3 ya, itu step 3 itu rate-nya pemain baru tuh 10% semua. Jadi totalnya 30%. 30% untuk dapetin pemain-pemain baru nih. Cuman belum garansi dapat ya. Jadi bisa juga nggak dapat. Ikun. Aduh, bisa ikun. Oke. Dua step zong. Kacau nih. Ya, teman-teman, kenapa gue bilang 3 step aja cukup ya. Selain SSR garantis cuma ada di step 3. Ya, tanggal 25, teman-teman, ya. Disiapin DB-nya itu ada update yang sedikit misterius ya. Bisa jadi itu Japan 97 bisa balik lagi. Ya, atau enggak ada step up baru. Ya, enggak ada step up baru. Ya, makanya jangan dibuang-buang di sini ya. Gila langsung rainbow cuy. 2 nih. Misaki-kun nih. Asu. Nah. Aduh. Satu lagi. Ah, Roberto yang nongol. Bisa sih bisa pecah nih. Aduh, Kalt. Wow. Oke, berarti solidarity Latin hijau gua itu udah komplit 45%. Dong. Kalt mantep sih. Kalt, mana Kalt? Ah, sial.
apa ya ini, tertarik sih pengen buka sekali lagi. Oke lah, kita buka sekali lagi teman-teman, last pull ya, last pull please. Kals mana nih, Kals, ayo Kals, please 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 please, klap klap. Ah, siak lelawar yang gak ada cuy. Wah, suram. Apa nih bonusnya? Gentil ya. Oke teman-teman, segini aja videonya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Hari Rabu kita live teman-teman ya. Jadi hari Minggu ini kita skip dulu ya, hari Rabu kita baru live lagi teman-teman. Sampai ketemu di next video.